Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin atau LEM menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta siang tadi. Massa menuntut agar Gubernur DKI Jakarta menaikkan upah sektoral yang selama ini dianggap sangat kecil dan tidak layak. Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat siang tadi. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta menaikkan upah sektoral yang selama ini hanya 3,9 juta menjadi 4,1 juta rupiah atau berada di ambang batas layak. Setelah menggelar aksi di Disnaker DKI Jakarta, pendemo melakukan aksi berjalan kaki menuju Balai Kota untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Halo Pak Kapolres,